Hadas TV. Sabi Luluman. Sekolah Dasar Negeri 200 Leuwih Panjang Kota Bandung telah laksanakan kegiatan rutin kelompok belajar mengajar tentang keagamaan di setiap hari Jumat. Dalam pembelajarannya yaitu belajar sholat dan berdoa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara rutin dilaksanakan di lapangan SD Negeri 200 Leuwih Panjang. Guru pengajar Nana Suryana mengatakan dengan digelarnya rutin terkait keagamaan di sekolah, manfaatnya yaitu menanamkan akhlak serta akidah dalam kegiatannya. Ia berharap dengan kegiatan ini agar dapat dicerna oleh siswa-siswi hingga dapat bermanfaat ke depan. Kita menanamkan tauhid, yang paling penting adalah menanamkan akidah anak, sehingga anak fondasi pendidikan agama kuat. Oke. Ini sudah berapa lama dilaksanakan kegiatan ini? Kalau begitu lama, memang semenjak sekolah sini ada mungkin. Oh gitu, ini ya, sudah rutin ya? Rutin, sudah rutin. Oh betul, oke. Okay. Ya. Tadi manfaat, kira capaian dan targetnya Pak, untuk kegiatan ini, apa capaian dan targetnya nanti? Capaiannya adalah tadi, menjadi anak-anak yang soleh-soleha, anak-anak yang mempunyai akhlak karimah. Widi Herian melaporkan, Hadas TV Kota Bandung.